Di masa PPKM level 3, kawasan Kanal Banjir Timur dipadati warga. Mereka datang tidak hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk berwisata. Di akhir pekan, warga memadati sepanjang jalan banjir Kanal Timur. Beragam aktivitas dilakukan warga seperti berolahraga hingga jalan santai bersama keluarga di alam terbuka. Kawasan BKT sendiri berada di wilayah dengan PPKM level 3 sehingga pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan. Di samping kita juga dapat kesehatan, juga dapat murah meriah hiburan untuk orang-orang tua. Penerapan protokol kesehatan juga diawasi oleh petugas. Mereka memantau dan mengingatkan pengunjung yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Pedagang kaki lima pun masih dilarang untuk berjualan. Jadi antusiasnya cukup lumayan ya. Sebagai ikan ya mungkin kalau kita sebut dengan kata-kata bercanda, kayak burung dilepas gitu kan, cukup ramai. Namun untuk pedagang kaki lima maupun yang tidak bermasker, tetap kita tekankan wajib. Yang pedagang sementara ini kosong, takut mereka udah tahu. Tapi kalau yang masker, kalau yang tidak ada tetap kita wajibkan untuk menggunakan. Di BKT, warga sudah menggunakan masker dengan benar, namun jaga jarak sulit untuk diterapkan. Dari Jakarta, tim